Jambi, Brigjen Pol Muklis AS menghadiri acara penjemputan pejabat Danrem 042 Garda Putih yang baru, Kolonel Infantri Dani Budianto di Bandara Sultan Taha Jambi. Turut hadir dalam acara penjemputan pejabat Danrem 042 Garda Putih yang baru, Kolonel Infantri Dani Budianto, yakni Gubernur Jambi, Ketua DPRD, serta unsur Forkompimda, pejabat TNI Polri dari Korem 042 Garda Putih dan Polda Jambi, Ketua Persit dan Ketua PD Bayangkari Jambi. Keputusan dari pimpinan dan surat perintah karena mulai sebuah hari yang lalu dilantik oleh Pangdam 2 Sriwijaya untuk menjadi Danrem 042 menggantikan pejabat lama yang akan mengikuti pendidikan Kamanas. Telah dilakukan upacara serah terima jabatan pejabat Komandan Korem 042 Garuda Putih yang sebelumnya dijabat Kolonel Infantri Refrizal diserah terimakan kepada Kolonel Infantri Dani Budianto di Kodam 2 Sriwijaya Kota Palembang. Sebagai unsur Forkompimda, saya mengucapkan selamat datang buat Danrem Kolonel Infantri Dani Budianto. Semoga nanti bisa lebih banyak lagi bekerjasama dalam rangka menciptakan keamanan di. Dari Jambi, Silvia Karolin Tribrata TV. Salam Tribrata.